Asli lebih bersih loh. Ini agak ngelag-ngelag juga ya. Oke, mantap nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channelnya Supir Abrak ya. Dan kali ini ya, gue mau kasih informasi ya sama teman-teman semua. Kalau sekarang Wusit udah update nih di versi 3.6 ya. Di updatean kali ini tentunya Wusit menambahkan beberapa fitur ya, yaitu banyak banget ya, di antaranya yaitu penambahan kota Malang ya, karena dulu ya sempat ada kota Malang ya waktu pertama Busit ada itu, tapi sekarang kemarin-kemarin nggak ada ya, sekarang diadain lagi. Dan tentunya bukan hanya itu, kemudian penambahan apa ya, efek atau lapisan aspal dan juga efek dari grafisnya ini lebih mantep loh. Nah, seperti apa untuk fitur-fitur tambahannya? Yuk langsung aja kita nyoba ngelayap ya. Kita nyoba ngelayap untuk daerah Sumatera, ini masih sama ya, belum ada penambahan. Cuma ini di sini ada kota Malang nih. Mantep nih ada Malang. Kita nyobalah langsung dari Malang menuju ke daerah, kalau Jogja kayaknya bisa ya. Dari Malang menuju ke Surabaya bisa. Nah, kita coba aja langsung dari Malang ke Surabaya. Kita langsung berangkat. Dan kayaknya ini pasti akan ada iklan ya. Nanti iklannya gue skip. Nah, sekarang kita udah ada di terminal di daerah Malang nih. Mantep ya. Ini untuk untuk terminalnya kayaknya mantep ya. Dan keren coy. Untuk laksananya masih sama ya, belum ada penambahan apa-apa. Tadi udah dijelaskan karena penambahannya yaitu untuk update di kali ini yaitu penambahan kota Malang. Kemudian ini sorry ini gue setting dulu ini untuk settingannya. Ini gue biasanya pakai gyro ya. Kemudian visualnya terbaik ya, kualitas terbaik. Dan ini juga bisa di custom ya grafisnya. Kemudian ada shaders ya. Terbaik, teksturnya terbaik dan kualitas bayangan bagus aja, jangan terlalu bagus lah. Ini juga aspalnya juga bagus ya, dan lain-lainnya. Ini kepadatan lalu lintas kita ditinggikan saja dan ininya otomatis ya. Ini yang penting ini nih, fitur-fitur ini nih, ini keren banget nih. Jadi ada pantulan aspalnya juga ya. Oke, dan kita coba langsung ya. Berasa ini kok lebih bersih gitu kan, jadi berasa enak gitu mainnya. Asli lebih bersih loh. Ini agak ngelag-ngelag juga ya. Mantap nih. Ini di terminal ya. Kita keliling-keliling dulu nih. Aspalnya untuk teksturnya luar biasa. Ini tekstur aspalnya ini mantap ini. Padahal ini gue settingnya di terbaik ya, belum ke ultra mungkin. Emang ada ultra. Keren loh. Ya. Monggo silakan buat teman-teman yang belum update ya, silakan di-update ya untuk game businya. Dan info buat kalian semua pengguna OBB mod nih ya. Jadi pasti tentunya kalian di Play Store nggak akan kelihatan, nggak akan ada notifikasi update ya. Pasti masih di versi 3.5 ya, karena itu menggunakan OBB mod. Nah, usahakan yang menggunakan OBB mod itu hapus aja ya OBB-nya. Atau pasangkan kembali OBB yang orinya, lalu kalian mainkan, atau ya kalian uninstall dan bersihkan chest ya yang ada di HP kalian. Kalian bersihkan semua, nanti kalian cek Play Store lagi, baru itu bakal kelihatan untuk update-nya ya. Keren nih, asli keren ya. Nah, ini untuk dari dalam ya. Ini untuk cinematic, ini
Ini kayaknya gue tahu nih. Ini kayaknya kampung apa ya? Kampung warna atau apa nih? Keren loh, asli keren coy. Cuma mungkin agak nge-lag ya di sini gue. Mungkin karena HP guanya jelek kali ya. Oke, dan aduh. Nabrak. Oke, dan mungkin itu saja ya info dari gue di video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Monggo silakan kalian semua yang belum update, silakan di-update ya untuk businya. Ini merupakan kabar gembira untuk para player busin ya. Dan untuk fitur-fitur update-nya di sini ya. Oke, dan sekian dulu video dari gue. Dan buat kalian semua yang belum download game businya ya, yang belum download game businya, gua sertakan linknya di deskripsi. Oke, sekian dari gua. Terima kasih. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.